Baby bus. Ada lebih banyak permainan seru di sini. Ayo pilih satu. Tuan Merak Jantan mengipaskan ekornya untuk Nona Merak Betina. Ekor Tuan Merak Jantan itu tidak indah dan Nona Merak Betina tidak menyukainya. Ayo kita bantu Tuan Merak Jantan agar terlihat indah. Bulu Tuan Merak Jantan telah jatuh ke semak-semak. Ayo kita cari mereka. Pasang bulu-bulu yang indah untuk Tuan Merak Jantan. Jantan menaklukkan hati Nona Merak Betina. Wow, Nona Merak Betina telah meletakkan telur-telurnya. Nona Merak Betina akan membuat sangkar untuk telur-telur merak. Ada banyak bahan yang dibutuhkan untuk membuat sangkar. Ayo kita periksa apa yang dibutuhkan Nona Merak Betina. Bulu, daun, tanah. Nona Merak Betina juga memerlukan bahan-bahan ini. Bulu. Ini bukan yang dibutuhkan Nona Merak Betina. Daun, cabang. Ayo kita buat sangkar yang lembut dan nyaman. Letakkan cabang-cabang di sangkar agar aman. Letakkan bulu dan daun di sangkar agar terasa lebih lembut. Di keluarga Merak Biru, siapa yang suka mengipaskan ekornya yang cantik? Tuan Merak Jantan, Nona Merak Betina. Luar biasa, kamu benar. Tuan Merak Jantan dapat mengipaskan ekornya untuk menarik Nona Merak Betina. Di keluarga Merak Biru, siapa yang mempunyai ekor pendek? Nona Merak Betina.
Tuan Merak Jantan. Luar biasa, kamu benar. Ekor Nona Merak betina pendek dan tidak seindah milik Tuan Merak Jantan. Wow, kamu mendapatkan sebuah stiker yang cantik.